Salam Media Sriwijaya. Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda tahun 2022, SMA Saverius 4 Palembang yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo nomor 104B2 Ilir Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang pada Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022 melaksanakan lomba kreativitas antar pelajar SMP se-Palembang dengan memperebutkan tropi bergilir Wali Kota Palembang. Aneka lomba yang dilaksanakan berupa lomba band, senam kreasi, storytelling ranking 1, Mobile Legend, aneka keterampilan yaitu lomba bangun dasar mading, hasta karya 3R, dan baris berbaris LKBB. Anastasia Iswantini, Kepala SMA Saverius 4 Palembang, kepada awak media menyampaikan bahwa sebagai lembaga pendidikan yang menempati lokasi baru di Kompleks Saverius Sekojo samping Gereja San Frades Palembang mulai tahun pelaran 2022/2023, SMA Saverius 4 mencoba menjembatani serta mendorong kemajuan pendidikan dan aktivitas-aktivitas dengan memunculkan ide-ide kreatif yang mencerminkan semangat juang dan kecintaan akan tanah air Indonesia melalui kesenian, berbahasa Inggris yang bertemakan sejarah serta budaya Nusantara dan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga membuka dimensi lain dari para pelajar dalam mengembangkan diri serta menumbuhkan semangat militan. Antusias peserta dan partisipasi sekolah-sekolah lumayan banyak, apalagi event kegiatan lomba saat ini dapat dilaksanakan secara offline, di mana selama 2 tahun pembelajaran lalu tidak ada aktivitas akibat pandemi COVID-19. Andreas Widyo, Ketua Pelaksana Safor Competition, saat penutupan kegiatan menyampaikan terima kasih partisipasi dari 13 sekolah yang turut serta dalam kegiatan Safor Competition tahun 2022, yaitu SMPN 9, SMPN 50, SMP Saverius 1, SMP Saverius 3, SMP Saverius 5, SMP Saverius 6, SMP Saverius 7, SMP Saverius Maria, SMP Indriasana, SMP Pusri, SMP Santo Luis, SMP Maitreya Wira, dan Kuaran IT 2 Palembang berharap dengan bertujuan memupuk semangat nasionalisme melalui kreativitas dan sportivitas tahun depan akan lebih banyak lagi sekolah yang turut peran serta. Dan sebagai mohon persediaan kepadanya untuk permit untuk memberikan kategori. Ada info baru nih bahwa Anator SMP di SMA Sabri pada SMP Saverius 6 ya, dengan membawa 2 juara pertama. Tere galonyo ya. Silakan ya, untuk difoto terlebih dahulu. Ya, bisa merapat. Satu. Pada kesempatan ini, kegiatan lomba
untuk sore hari ini sudah selesai. Dan untuk mengikuti kegiatan lomba ini dari awal sampai akhir. Mohon disampaikan kepada para pimpinan di sekolah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan, partisipasi dari para pimpinan di sekolah baik negeri maupun swasta yang pada saat ini sudah memberi kesempatan kepada anak-anak atau peserta didik untuk mengikuti kegiatan di ajang lomba SMA Sari 4 ini. Untuk mempersingkat waktu, maka untuk kegiatan hari ini ya akan kita tutup aja. Kegiatan lomba SMA Sari 4 ya, aneka lomba SMA Sari 4 dengan tema mengumpul nasional sivil melalui kreativitas dan sportivitas pada sore hari ini yang telah dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2021 2022 pada saat ini pukul Saferius 4 Palembang sudah menutup kegiatan kita hari ini. Agar lebih lengkap penutupan kita, maka kalau tadi kita buka dengan doa, juga baik kita tutup dengan